Oke, guys, ini dia Dr. Rajanti. Ini salah satu ahli komunikasi hewan. Yeah. Rajanti Talks with Animals. Yeah. Itu IG-nya. Ini bersertifikat dan bukan cenayang, bukan dukun, tapi benar itu bersertifikat menggunakan gelombang alfa. Yeah. Itu ya. Yeah. Karena saya pernah wawancara, jadi saya masih ingat. Yeah. Hebatnya. Gelombang alfa untuk bisa menangkap bahasa yang tidak bisa ditangkap ataupun dimengerti oleh manusia pada umumnya. Padahal semua alam ini tuh semua berkomunikasi dengan caranya. Dan itu saya percaya karena ketika, saya pecinta hewan sekali. Ketika kita berinteraksi dengan hewan tuh ada bahasa tersendiri dari hewan yang kadang cuma dimengerti oleh kita dan hewan itu. Jadi ada telepatinya. Betul, muncul. Walaupun hanya dari sebatas gerakan tubuh, suara mereka, bukan kata-kata ya, bahkan cuma hembusan nafas, tetesan air mata itu mengandung arti ya. Nah, kemarin Grand Dog, sapi kurban saya masuk sekali ke, bukan ke jiwa dia sih, masuk aja gitu ke kehidupan dia dan beberapa kali interaksi saya tuh merasa, wih dia respon ya, terus ketika saya bikin video saya share juga, orang ngeliat, wah aduh so sweet banget, aduh ini sedih banget, aduh ini kok bisa nyambung. Nah tapi aku gak mau GR, makanya aku datang ke dokter. Jadi gimana dok sebetulnya si Grand Dog ini? Jadi itulah fungsinya mindpower, gak cuma buat anakku, tapi lebih banyak buat kolornya anakku. It's a good investment, tidak hanya untuk anabul sendiri juga jadi belajar apa yang mungkin bisa dikontribut. Dengan kemampuan otak kanan manusia yang super luar biasa untuk mencari informasi siapa sih saya sebenarnya dan apapun yang kita inginkan di semesta ini. Menjadi saluran untuk banyak orang. Oke, thank you ya. Ya saya sempat. Ya saya kemarin emang saya udah dengar tentang ini, udah baca tentang ini, tapi saya nggak lihat gitu ya. Iya, iya, iya. Karena saya udah tahu sih kira-kiranya seperti apa isinya. Jadi ya buat saya ya pasti menyedihkan gitu ya. Iya. Nah, tapi gerandongnya kan sudah tidak ada ya. Ya. Nah, jadi sekarang saya akan berusaha untuk mundur ya dengan kekuatan pikiran. Sebenarnya kita bisa menggunakan kekuatan otak kanan kita, gitu ya, untuk mencari tahu apa sih perasaannya dia, apa sih yang dia rasakan pada saat itu, kemudian kira-kiranya harapannya dia, ya pokoknya apapun lah gitu ya, betul, betul, pada saat betul. Itu ya. Terus gitu. Dia nganggap aku apa? Iya betul. Ya, seperti itulah. Ya, nah sekarang ini kita mau coba untuk mundur karena otak kanan kita itu bermain dengan apa yang ada saat ini atau kemarin ya atau future ya tapi kita tidak bermain dengan makhluk lain. Oke. Jadi begitu mereka sudah tidak ada di dunia, nah itu tidak dibaca oleh otak kanan. Ya. Gitu ya. Nah, jadi saya tidak membaca Grandong sekarang lagi ngapain. Nah, itu enggak. Enggak gitu. Enggak, karena bukan saya kan menggunakan otak kanan. Iya, iya, ya. Betul-betul. Saya bukan tidak menggunakan yang lain. Iya. Ada lagi, ada ya, di mana. Enggak ya, gitu. Enggak. Tapi kan saya sudah kirim videonya tuh ke Dr. Rajanti. Jadi guys, gue sama ke dokter tuh tadi malam sudah kirim beberapa part video. Bahkan yang belum diedit, maksudnya yang masih originalnya. Tanpa efek suara dan lain-lain. Ada beberapa momen seperti Grandong meneteskan air mata. Kemudian Grandong menghela nafas. Nafas itu beda-beda, ada yang ada yang gitu. Terus ada juga sempat nggak dimasukkan ke videonya, bahkan lupa editor saya. Grandong ngasih tangan ke saya, udah gitu balik lagi kayak gitu, terus dia yang gelendotan. Dokter udah lihat? Udah. Ya saya nggak lihat, saya nggak lihat semua sih ya. Tapi dari situ bisa di. Bisa. Yang penting saya lihat aja mukanya Grandong tuh kayak gini, gitu loh, ya kan? Oke. Sehingga apa yang mau kita cari ya, nah itu yang kita akan flashback pada saat dia masih hidup nih. Ya, boleh. Jadi jangan tanya yang sekarang dia lagi ngapain, jangan tanya ya, itu ya. Sama saya. Mesti nanyanya itu ke cenayang. Ya. Oke. Yakin udah siap?
kapok buat denger. Yakin. Udah kuat. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dok, oke. Oke. Saya coba ya, masuk dulu ya. Jadi gerandung ini agak unik ya. Unik. Ya. Jadi mungkin kalau saya lihat dia sedikit berbeda dengan sapi-sapi lain gitu ya. Ya, jadi dia merasa saya gini, saya nge-MP gerandung itu saya enggak main power gerandung itu kan dua kali nih ya. Ya. Satu kali dari sisi secara emosional gitu ya. Artinya untung saya tadi udah nge-MP duluan kan gitu. MP itu main power. Main power, kan? Ya. Jadi sedihnya udah lewat gitu ya. Penting nggak? Iya. Ya. Ya, karena di MP saya yang pertama itu benar-benar kerasa banget gitu ya. Kerasa banget bahwa dia ini tipikal anak yang benar-benar deket banget sama orang gitu loh. Ya, yang punya perasaan, makanya saya bilang dia tuh unusual gitu ya. Gitu loh. Biasa, sapi enggak biasa. Enggak biasa gitu. Sapi mereka punya perasaan terutama sapi perah ya. Kalau sapi potong mungkin lebih beda ya. Umumnya ya. Sapi perah itu kalau saya lihat mereka punya bonding cukup kuat dengan si peternak biasanya. Oke. Ya. Nah, tapi gerandong ini dia bondingnya dia memang sayang sama orang gitu loh. Penting nggak? Jadi dalam kondisi dia seperti biasa pun gitu ya, dia punya rasa itu begitu orang itu mengurusi dia gitu ya. Nah dia tuh ngerasa saya tuh sayang banget gitu dengan mereka yang ngurusin aku gitu, penting nggak? Gitu ya. Jadi buat dia tuh bukan sapi sih kalau menurutku ya. Maksudnya karakternya gitu ya. Karakter itu nggak kayak sapi, mungkin karakternya mirip seperti kucing, anjing. Iya, betul. Ya. Jadi itu suka banget usal-usal gitu. Iya, iya. Itu tuh, itu something, makanya saya bilang dia berbeda ya. Kalau kuda kan lebih sensitif ya. Iya, betul. Ya, kalau kuda kan udah biasa gitu, bahwa dia memang ya kuda itu mirip juga kayak anjing gitu ya. Kayak kucing, mirip gitu. Tapi kalau ini sapi itu kan, biasanya dia lebih tidak peduli dengan orang. Nah, kalau dia itu kalau kita ngomong tuh dia perhatiin, matanya tuh beneran kepo banget kan. Kepo nangkap tuh sudah gitu. Ada satu momen aku ajak main dia gitu. Terus udah gitu aku pergi terus dia liatin aku gitu. Iya. Tes netes air mata. Dia terlalu sensitif sih. Dia merindukan rumah sebenarnya. Gitu loh. Sebetulnya ya. Artinya ya ini makanya ada dua ada begitu saya masuk lagi yang kedua kali kita melihat sesuatu yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau bicara dari emosi yang gerandongnya gitu ya. Gerandong ini itu yang saya bilang dia beda, dia enggak seperti tidak seperti sapi gitu ya. Karena dia kepo dengan orang ya. Dia lebih sensitif ya. Lalu kemudian dia tuh sebenarnya kan nggak suka ada di dalam kandang. Ya. Kelihatan banget lah gitu ya. Begitu ada orang yang mulai, begitu Ah Irfan masuk, dia ngerasa kayak kunci sama anak kunci, cepret gitu. Ya, nyambung langsung. Nyambung. Kenapa? Karena perasaannya kan ya gini ya, hewan itu seperti apapun tahu lah ya, bisa mengambil energinya kita kan. Gitu loh. Nah sementara Ah Irfan tuh datang dengan sebuah ketulusan yang memberikan gerandong diusap-usap dan sebagainya gitu ya. Sementara itu memang bahasa kasihnya dia gitu loh. Nah dia tuh jadi merasa dicintai dengan itu gitu loh. Ya itu aja, makanya aku ajak jalan-jalan sama aku gitu. Dia merebut tuh suruh gitu, aku lepasin talinya, aku nggak pegang talinya ya, aku lepasin, ayo. Ya. Dia mau jalan, ada tanah, dia mau usap-usap ke tanah gitu. Aneh banget. Iya. Malahan saya dapat gambaran dia tuh ngerasa aku main bola juga bisa kok gitu asal aku dilatih. Ya jadi something yang dia itu benar-benar dia tuh mau ngikut jadi memang part of the family banget gitu ya. Gitu loh.
Jadi seakan-akan dia itu, aku oke kok, aku mau diapain pun nggak masalah gitu ya gitu. Jadi kayak yang seperti yang memang peliharaan gitu ya, pet banget gitu loh. Ya, jadi agak sedikit berbeda karakternya. Jadi beberapa jam sebelum kurban tuh orang-orang udah nanya gini, yakin? Iya itu dia, yakin. Saya juga ngelihatnya buat jadi gini. Ya makanya saya juga agak ya ini kan kita flashback dan kita mengulang ya. Jangan sampai maksudku Irfan pulang dari sini menjadi lebih merasa terbeban ya. Waktu jadi pertama itu dia itu seakan-akan memberitahu bahwa aku tuh nggak peduli badanku bagus atau tidak gitu loh. Ya semua orang tuh bilang badanku bagus gitu. Ya aku tuh gagah, aku tuh oke gitu. Tapi dengan dibalik badan dia segede gitu ya. Sebenarnya dia punya perasaan itu yang enggak segede gitu kerasnya gitu loh. Iya. Kan? Jadi dia tuh punya feeling yang benar-benar halus banget. Sampai dia aku kasih makan. Terus udah gitu aku bilang gini, "Ih, nafas kamu bau ya." Nafasnya. Berat kayak gitu. Udah gitu dia melengos, enggak mau makan lagi. Ngambek, guys. Gara-gara gue sebut nafasnya bau. Dia padahal lagi sensi banget ya. Suapin terus dia gitu kan. Terus bau terus aku ngomong terus dia ngomong, "Eh, aku bercanda sampai aku gitu." Iya. Itu tuh memang dia punya ini tuh perasaannya tuh halus banget. Dan biasa sapi enggak gitu? Enggak, umumnya enggak. Apa tidak. Yang membuat dia gitu ya? Yang membuat dia begitu apa? Saya nggak tahu apa, karena itu udah karakternya dia. Tapi siapapun yang pelihara dia, selalu penuh dengan kasih sayang. Ya. Sampai kan dari peternakan awalnya itu di Lampung, pindah ke Jogja, kemudian Purworejo, dan dari Purworejo ke tempat aku. Orang yang nganter ke tempat aku itu, yang ngurusin dia selama 1 tahun ini aja sampai nangis, "Grando, baik-baik di situ ya," video call, karena dia nggak bisa datang. Terus satu lagi sampai nangis, terus dia pesan ke aku, "Mas, jangan dikasarin ya." Emang, ya, memang deket banget sama orang. Semua. Ya. Jadi, terus istri aku sama anak-anak aku kan baru datang pas hari H datang. Itu aja udah terikat. Terus satu kantor aku tuh gini ya. Jadi sekarang tuh mau makan ya. Kita ragu-ragu. Ya. Ya. Karena saking deketnya jadi lovable banget. Iya. Jadi nggak berlebihan ini, nggak berlebihan ya saya ngomongnya. Iya. Emang gitu. Memang begitu. Iya. Nah ketika itu tuh pas lagi mau disembelih, dia tuh kan gini gitu. Emang itu pas awal mau dijatuhin dia agak panik karena licin. Terus udah gitu dia diam aja. Terus aku di sininya kan, aku bikin tenang dong, jangan banyak gerak ya, tenang ya. Mudah-mudahan nggak sakit kayak macam gitu. Aku terus dia tatapannya gitu banget. Iya. Kasian ya. Emang sih. Ya saya aja nggak punya hubungan emosi aja rasanya kok gimana gitu ya. Kerasa banget sih gitu loh, maksudnya something yang memang dia itu ya susah juga sih ngomong. Ya udahlah, udah lewat ya. Oke, tapi di sisi lain memang di agama kita tuh kalau berkurban harus dengan sesuatu yang baik. Apalagi kalau melihat tuh Nabi Ibrahim itu berkurban sampai anaknya lah Islam. Tahun ini tuh benar-benar. Enggak gini. Memang maka saya bilang kalau bicara dari dianya gitu lah, ya kan. Ya dia punya satu emosi yang memang sangat lovely gitu ya. Lovely banget gitu ya. Jadi memang dia enggak ibaratnya memang dia tuh betul-betul tipikal anak yang memang dia sayang gitu sama orang yang mengurus dia tuh memang dia punya kondisi itu gitu. Memang dia mau emang dia memang style-nya dia memang sangat maunya dekat sama orang gitu loh. Kalau kita bilang ya ini family banget gitu ya. Gitu loh. Dan dia yang tipe-tipe seperti ini kan secara insting memang dia akan merasakan energinya orang gitu ya. Nah, itu kan kita nggak bisa hindari ya. Biarpun dia jadi saya bilang dia itu kan seakan-akan seperti kucing atau anjing yang ketrap di dalam badan sosok dia yang yang segede gitu ya. Tapi berarti itu bukan perasaan aku aja. Terus bukan. Ini kayak kucing, kayak anjing ini. Jadi aku tuh ngomong-ngomong gitu tuh takutnya sangka orang tuh ngarang. Enggak, emang benar. Betul, memang dia enggak seperti sapi gitu.
gitu. Jadi memang artinya dia begitu cepat beradaptasi, ya kan, dengan siapapun yang memelihara dia gitu. Ya termasuk yang memelihara di tempatnya Airfan gitu loh. Nah itu kayak gitu. Padahal kan cuma berapa hari gitu. Kalau yang ngerawat dia sebelumnya mungkin itu no problem ya. Emang ada bonding itu. Tapi itu kan cuma sekian hari gitu loh. Iya. Itu aja sudah menjadi satu validasi ya untuk kita. Benar nggak? Kenapa? Karena kalau dia memang tidak mudah untuk beradaptasi dengan orang, dengan manusia, ya dia nggak akan secepat itu dia bisa nyambung, iya, nyaman. Iya. Kalau ini kan dengan siapapun yang di dekat dia, begitu dielus, begitu diusap gitu loh, dia udah langsung memberikan something yang like seperti yang I love you gitu ya, gitu loh, dengan siapapun itu gitu. Betul. Bahkan yang ngurus selain aku ada namanya Kang Aan itu. Itu juga cerita, kan aku nggak selamanya di sana, kan aku pulang ke Jakarta gitu, kata dia, ya sampai kurang dari seminggu, cuma berapa hari. Dia tuh kok pagi sukanya ke sana, karena kok di itu tuh kayak ke betek gitu, terus kalau kesana tuh dia tuh seneng melihat gunung. Alhamdulillah, di endingnya umur dia itu kita kasih pemandangan yang indah gitu, ada gunung gitu, jadi dia tuh suka banget gini, ngeliat gunung, kata terus rasain matahari pagi gitu. Jadi memang ya beda, karena dia tipikal yang memang ngikutin orang. Jadi style orang, apapun yang orang lakukan, dia akan seneng. Ya kan? Happy banget ya, gitu. Nah, itu kalau kita lihat dari perasaannya dia ya. Pada saat pertama saya ngobrol sama dia, itu kerasa banget, gitu ya. Memang ada satu permohonan lah, gitu, ibarat katanya, gitu ya. Pada saat itu memang dia merasa bahwa dia nggak ngerti tentang kurban, ya. Lalu selalu semua orang mungkin bilang kamu badan kamu bagus karena kamu akan dijadikan kurban gitu ya. Jadi memang itu udah di awal memang sudah disering diomongin. Nah, jadi karena memang dia memang mintanya kan bukan minta tapi keinginannya dia itu kan sebenarnya udahlah aku dipiara aja gitu ya. Gitu loh. Aku kepengen main gitu. Aku kepengen ngikut gitu. Jadi seakan-akan saya mau ngikut lah kemana master saya suruh apapun saya akan okay, gitu loh. Nah itu ada satu yang saya tangkep adalah dia no problem dengan apapun yang master saya mau saya lakukan ya saya akan okay, gitu loh. Gitu. Jadi itu dengan kata lain ada pertanyaan besar dalam benak dia, kenapa gue disembelih? Ya. Enggak, kalau kenapa gue disembelih dia belum tahu kalau dia bakal disembelih sebenarnya. Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Tapi dia nangis itu dia sedih karena kenapa saya enggak bisa ikut gitu. Ikut. Jadi kenapa saya harus di kandang gitu? Kenapa saya enggak bisa ikut gitu? Kenapa saya enggak bisa sama-sama gitu? Iya. Kalau dia suka. Nah, tapi pada saat Airfan bilang nanti biar pisaunya yang tajam aja. Enggak sakit kok. Pisaunya yang paling tajam ya, ya. Nah di situ mulai dia mulai ngerti kan, gitu loh. Tadinya dia kan nggak ngerti tentang apa kurban itu apa. Dia udah tahu tentang kurban, gitu loh. Tapi dia nggak mengerti seperti apa. Mirip kayak anak kecil yang gini loh. Nanti kamu divaksin ya. Dia tahu vaksin. Tapi nggak tahu ada jarum. Iya, iya. Dia udah tahu. Nah tapi begitu Airfan bilang bahwa nanti diambil pisaunya, nah dia udah mulai tahu tuh, ya kan. Nah dari situ sebenarnya itu hal yang bagus sebetulnya. Kenapa? Karena dia mempersiapkan diri kan. Meskipun dia lebih sedih gitu loh, ngerti nggak sih? Gitu loh, ya kan? Jadi seakan-akan dia punya satu tarik-tarikannya tuh gini. Dia punya keinginan, gitu ya. Nah, dia maunya deket sama orang, gitu loh. Tapi di satu sisi, begitu Airfan datang bilang nanti untuk kurban untuk apa gitu ya, itu mulai kan gitu, kenapa sih gitu ya, apa sih gitu loh sebenarnya gitu. Nah itu mulai udah muncul tuh sebenarnya kenapa gitu loh, ya kan. Nah jadi begitu ditinggalin atau begitu udah mau pergi dia kan selalu ngeliatin ya, gitu, ya kan ya. Nah seakan-akan tuh kenapa sih gue ditinggalin, kan gue mau ikut gitu loh. Kebayang nggak? Nah perasaan itu yang ada gitu, ya kan? Maunya dia kan, saya mau ikut dong gitu. Ayo, saya nggak apa-apa gitu ya. Jadikan saya bagian aja gitu. Makanya kan seakan-akan ya ada satu yang diberitahu tuh,
saya main bola juga bisa asal diajarin gitu loh. Jadi saking dia kepengen ngikut gitu ya, menjadi bagian dari keluarga gitu loh. Nah, tapi pada saat Irfan bilang, ya nanti dicari pisaunya, nah dia udah mulai di situ dia mulai merasa, dan dia sebenarnya disitulah muncul waktu dia bilang, ya saya kan sebenarnya punya master saya, gitu loh. Ya jadi, ya apapun yang master saya mau lakukan, ya saya harus ikutin. Nah itu seperti itu sih. Ya jadi saya melihatnya, itu sebenarnya menjadi titik puncaknya dia sebenarnya, gitu loh. Ya kan? Ya. Itu sampai ngasih kaki gitu. Iya. Sebagai salam, sebenarnya kan itu, ya, itu. Salam itu perpisahan dia, gitu loh. Hari paginya loh, ya. Aku habis sholat id, aku datang situ, aku ngobrol, oh duduk ya, mimpi apa semalam, aku gitu, bilang gitu tuh dia. Nah gitu, wah nafasnya gitu, ya santai ya, insya Allah ya. Kamu tidur, aku bilang nanti abis tidur, bangun udah di surga, aku bilang gitu. Terus begitu dia, nafas, ngasih kaki. Nah saat itu, aku mikir, dia pamer, oh ya kakinya besar, wah keren kakinya. Pas udah selesai baru gini, apa dia ngajak salaman gitu. Itu sebagai perpisahan sebenarnya ya. Jadi momen itu sebenarnya mirip kayak, aku kan disuruh pergi gitu. Ya kan? Aku mau pergi gitu ya, aku mau say goodbye gitu kan, sebenarnya gitu ya. Ya. Tapi anyway, sapi apalagi udah diniatkan sapi potong, pencapaian tertingginya adalah menjadi hewan kurban. Iya. Dipotong. Iya. Akhirnya dipotong juga ya. Istilahnya. Iya. Tapi ketika dikurban tuh levelnya berbeda. Ya. Gitu. Mudah-mudahan dia bahagia ya. Bahagia ya. Pasti ya. Gini ya. Kita kan bicara versinya manusia dan versinya mereka gitu loh. Benar nggak sih ya, gitu? Iya. Ya. Nah. Orang-orang yang nggak bisa berkomunikasi dengan mereka kan melihatnya dari versi kita, benar nggak? Yeah. Nah, padahal seperti yang dia bilang tadi kan, saya akan ngikutin apa yang master saya mau, pasti akan saya ikutin, karena kan saya mau menyenangkan hati dia. Sebenarnya kan cuma itu, simple itu dari sisi mereka gitu loh, ya kan? Nah, artinya dari sisinya kita sebagai manusia itu kan kita punya satu kepercayaan bahwa kamu sapi yang sangat sempurna dari bentuk badan dan kesehatan begitu bagus. Nah, sehingga saya akan mengorbankan kamu karena saya sayang sama yang di atas gitu kan? Ya, gitu loh. Ya enggak sih? Saya akan memberikan yang terbaik gitu loh. Sebagai niatan saya. Kan sebenarnya itu ya. Itu ada satu niatan yang mulia kan sebenarnya. Nah, jadi si sapi ini kan sebenarnya ada. Kalau bukannya si Grando kan mungkin ya bisa oke, emang gue sapi potong ya gue harus dipotong pasti gitu lah, ya kan? Nah, ini kasusnya beda. Iya, ini berbeda. Ini satu dari sekian banyak sapi yang berpikirnya mungkin ada orang yang tiba-tiba datang, lalu kemudian ya itu yang saya bilang seperti kunci dan anak kunci, lalu dia merasa cocok, dia merasanya udah ambil aku aja pulang gitu, ya itu kayak gitulah kira-kira. Tapi dia lebih kepada yang aku harus pergi gitu ya, atau ditinggal gitu loh, pokoknya ada perpisahan lah di situ gitu. Nah, dan dia merasa ya udah. Nah, begitu diberitahu ya, begitu Irfan yang beritahu, ya udah nanti kamu ini kita ketemu lagi di surga. Nah, itu dia mulai beda banget kan? Iya. Nah, itu beda banget, emosinya udah beda banget di situ. Iya. Ya, betul nggak? Nah, makanya dia langsung berbeda banget. Dia jauh lebih kuat sebenarnya. Makanya kenapa dia kasih salam. Seakan-akan, udahlah, ya nggak apa-apa. Yuk, aku berangkat dulu ya. Gitu. Sebagai sebuah tanda perpisahan gitu loh. Dia tambah shock ntar. Iya, ya, ketika ngomong ketemu di surga gitu deh ya. Iya. Iya. Itu beda banget, bebannya udah lebih ringan. Setuju. Ya, dibanding waktu awal. Iya, ya, ya kan? Ya. Gitu. Waktu awal itu kan dia masih yang ngerasa masih punya harapan. Iya, gitu loh. Kan aku suka bercanda kan malam-malam aku gini. Panik ya, panik ya, panik dong. Itu yang wah gitu. Iya, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia digituin. Ya, ya. Jadi beberapa nafasnya tuh beda. Iya, iya. Itu udah lebih yang, nah untung ya, untung Irfan ngomongnya gitu, ngerti gak sih? Karena itu sangat-sangat
membantu buat dia. Meskipun kita kan nggak menyadari itu ya. Ya kan, kita hanya ngomong seperti itu, tapi karena dia memang bondingnya itu kuat sama orang, jadi dia ngerasa, dia mengerti gitu, esensinya apa, maksudnya apa gitu. Jadi tanpa disadarin sebenarnya, ya udah aku pergi ya gitu ya, gitu loh. Ya, yang jelas binatang itu apapun, jenis apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, mereka punya rasa. Ya. Karena mereka makhluk hidup. Ya. Begitupun dengan pohon dan lain-lain. Ya. Kita lebih apa sih, lebih sensitif aja dengan apa pesan yang disampaikan oleh makhluk hidup tersebut dengan caranya. Mungkin kalau pohon juga kadang-kadang dengan caranya, dengan layunya dia, kembangnya dia, begitupun apalagi binatang. Nah, apalagi di beberapa hewan ataupun tumbuhan yang lain spesial, salah satunya grandong. Jadi ini nggak heran kalau banyak sekali orang yang mencintai grandong walaupun belum pernah ketemu, hanya lihat itu ya. Itu sampai beneran pada nangis orang-orang rasa ya. Iya, itu luar biasa banget sih memang. Karena dia tulus banget ya. Dan itu kan kena ke kita ya. Iya, betul. Dibandingkan tapi rasanya itu. Jadi mudah-mudahan jadi di tahun-tahun berikutnya tidak hanya saya, mudah-mudahan yang lainnya juga ketika memutuskan untuk berkurban, karena itu kan mengorbankan binatang. Istilahnya mengambil hidup makhluk hidup yang lain, berinteraksi lebih dalam dengan binatang kita ya dok ya, supaya ketika kurban itu lebih terasa, betul nggak sih dok? Jadi tidak hanya sebatas transfer selesai tugas, tapi ketika rasa kita masuk akan lebih dalam lagi gitu ya. Sebenarnya kan gini ya, pada saat kita berkurban itu kan kita memberikan kemelekatan kita kan sebenarnya. Kemelekatan, ya. Betul. Kita memberikan sesuatu yang sangat kita sayang, itu kan nilainya berbeda ya. Iya, kan? Betul. Dibandingkan dengan saya hanya mencari lewat internet, oh ya sapi ini, lalu saya bayar, ya udah silakan dipotong gitu ya. Sah sih. Iya sah. Tapi sah. Rasanya beda. Iya, kitanya nggak merasa ada satu nilai bahwa saya melepaskan rasa melekatnya saya seperti itu gitu loh. Iya. Dan Irfan kan belajar sesuatu yang sebenarnya punya esensi bukan pada grandongnya sebenarnya. Iya. Iya kan? Setuju dong. Iya, tapi ada rasa di mana Irfan ini begitu sayang sama grandong, lalu kemudian Irfan harus mengorbankan ini. Iya kan? Nah, sebenarnya momen ini kalau kita lihat dari sisi yang lebih positif kan, momen ini sebenarnya sebagai sebuah latihan di mana Irfan harus bisa melepaskan sesuatu yang sangat disayang gitu loh. Iya betul. Ya kan? Ya itu, beberapa jam sebelumnya orang, beneran nih beneran. Andai saya saat itu beneran, bisa saja saya ngomong, yaudah deh kita cari sapi sejenis, dengan beratnya sama, dengan harga lebih mahal istilahnya. Ambil ini kita bisa. Tapi saya memutuskan karena niatnya sudah dengan ini, ayo. Mungkin kalau, saya cuman mungkin gini aja sih. Kalau pada saat itu kita bisa beritahu, makanya saya bilang ini kan ada versi manusianya, ada versi dari hewannya gitu loh, ya kan? Dari versinya kita itu adalah sebuah korban yang sempurna, betul nggak? Karena yang dikorbankan bukan cuma sekedar mencari sapi yang besar secara fisik, tapi dengan rasa. Ya, itu yang jauh, yang luar biasanya. Mungkin kan ini pertama kali Irfan memberikan kurban yang benar-benar itu luar biasa ya. Baru tahun ini saya merasakan kurban, the real kurban. Dan alhamdulillah sih aku share videonya ketika kedekatan saya dengan itu, bukan kata orang wah cari essence banget, bukan. Saya ingin berbagi rasa apa yang saya rasakan, mudah-mudahan menginspirasi bahwa ketika kita berkurban tahun depan ya libatkan rasa kita di dalam hal itu. Mungkin kalau saya boleh berpesan, ada baiknya pada saat kita mau mengorbankan mereka, kita memberitahu mereka dulu. Itu PR saya tahun depan yang tidak dilakukan tahun ini. Ya. Karena memang gini, tidak semua mereka akan menangkap apa yang kita bilang. Tapi kalau kita ketemu grandong lain, ya dia akan dengan senang hati merasakan bahwa, oh saya dikurbankan ini sebagai satu bentuk bahwa rasa sayang yang luar biasa. Karena dia nggak diberitahu pun, dia udah dalam satu statement bahwa apapun yang owner saya mau, saya akan ikutin dengan tulus gitu loh, ngerti nggak? Ini sapi yang sangat luar biasa, yang ganteng, yang besar gitu loh, yang memang spesial, saya memilih kamu itu karena saya sayang sama Tuhan saya, dan saya memilih kamu untuk saya kurbankan gitu loh.
untuk kebaikan semua gitu loh. Nah itu esensi itu pasti akan berbeda buat buat mereka gitu loh. Betul. Mereka akan merasakan satu bentuk pada saat mereka harus menghadapi perpisahan itu dengan misalnya, hati yang berbeda. Iya. Mereka akan pasti lebih lega, legowo, dan lebih happy gitu ya. Karena dia tahu bahwa saya hidup ini saya menyenangkan dan saya berguna. Dan terutama sampai dia akhir. Tahu ya bahwa ini untuk sesuatu yang dikorbankan dengan niatan yang sangat baik untuk bersyukur kepada yang di atas gitu loh. Kira-kira gitu. Guys, luar biasa loh. Luar biasa ya. Esensi kurban bisa dibicarakan bukan dengan ustazah, bukan dengan ustaz, tapi dengan seorang dokter. Ya benar dok, maksudnya kan ini tentang ya nggak mesti maaf ya kalau ada yang salah. Tapi yang disampaikan adalah maaf, benar. Iya nggak benar, benar dok. Maksudnya kita kan mengambil esensi dari sebuah kegiatan umat Islam. Ada esensinya gitu, seperti halnya puasa tidak hanya sekedar lapar, gitu. Sholat tidak hanya sekedar gerakan, semuanya harus ada esensi. Begitu dan esensi kurban itu sendiri. Dok, makasih loh dok. Sama-sama. Ini jadi dalam sekali ngobrol kita, ya, dari seekor sapi bernama Grandong, yang benar-benar sangat dicintai oleh banyak orang, dan saya bersyukur bisa berinteraksi secara langsung dengan sapi yang luar biasa ini, dan mungkin bisa jadi saya tidak bisa ketemu dengan karakter sapi seperti ini lagi. Bisa tidak. Tapi mungkin gini, kalau saya melihatnya gini, kenapa A. Irfan ketemu Grandong? Karena supaya A. Irfan merasakan ini. Ya kan? Ya, supaya A. Irfan mendapatkan apa ya namanya? Mendapatkan pencerahan ya. Ya, betul-betul. Bahwa berkorban ini yang terbaik itu adalah seperti ini gitu loh. Dan bersyukurnya saya ketika mendapatkan pencerahan, ilmu, rasa, saya tidak keep sendiri. Saya tidak ikut. Saya share. Betul. Saya share supaya yang ikut merasakan banyak, yang terinspirasi banyak, dan melakukan hal kebaikan ini pun banyak. Betul. Terima kasih loh. Sama-sama. Asa juga belajar banyak jadinya. Dari Grandong dan dari A. Irfan, luar biasa. Grandong, terima kasih. Selamat jalan Grandong. Terima kasih Grandong. Bukan Grandongnya, bukan sapinya, tapi nilainya yang ditinggalkan untuk kita semua. Saya juga belajar banyak. Thank you, A. Thank you loh. Wih, luar biasa. Oke, guys. Follow ya IG-nya Rajanti. Talk with animals. DRH Rajanti sekarang. DRH Rajanti. DRH Rajanti, betul. Bye guys, sampai jumpa. Bye.